Berikut ini cara untuk membagi layar ataupun split screen di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix langsung saja berikut ini. Jadi kalau ingin split screen itu caranya sangat mudah. Misalnya saya akan split aplikasi Play Store. Tapi perlu kalian ketahui tidak semua aplikasi bisa di split atau tidak mendukung. Langkah selanjutnya kalau ingin split pilih tombol ini Reset Up. Nah, setelah itu kalian bisa melihat di sini ada tombol dua garis yang di sini. Tombol dua garis itu tombol split. Jadi kalian pilih di sini. Langkah selanjutnya silakan cari aplikasi yang lain. Nah, bisa kalian apps tidak mendukung split. Jadi tidak semua aplikasi bisa di split. Nah, misalnya saya akan split pesan. Nah, kalau pesan bisa. Kalau kita ketuk di tengah tidak ada pilihan apa-apa seperti HP lain. Kalau ingin menutup itu bisa kalian tekan di tengah ini gulir ke atas ataupun ke bawah. Nah, intinya kalau kita ingin split cari tombol yang ini, ada dua garis itu. Tapi tidak semua ada. Kalau tidak ada berarti tidak bisa. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.